Halo guys, bertemu lagi dengan Upin teman-teman. Ada Om Tentara. Kalian mau kemana Om? Tidak mau kemana-mana Upin, cuma di sini aja. Kirain mereka mau pergi berperang guys. Oke guys, jadi kali ini ceritanya Upin akan pergi mencari perahu karet guys. Upin tidak tahu nama sebenarnya perahu atau mobil, pokoknya kendaraan itu bisa dipakai di darat dan juga di laut guys. Jadi kendaraan karet itu bisa dipakai di semua tempat teman-teman ya, cuman nggak bisa di udara dia. Oke, kali ini Upin akan pergi untuk mencarinya dulu guys. Kita harus lihat apakah kendaraan itu ada di tempatnya atau tidak. Upin sudah tahu tempatnya. Tempatnya ada di sebuah sungai atau laut itu ya. Itu sungai sepertinya. Ada di sebuah sungai guys. Upin harus periksa dulu apakah perahu karetnya masih ada atau tidak. Soalnya perahu karetnya bisa berjalan di darat juga loh guys. Kalian lihat aja sendiri kalau nggak percaya. Oke, kalau begitu Upin langsung pergi ke tempat di mana ada perahu karet itu guys ya. Let's go. Mari kita lihat. Aku sengaja nggak ajak Ipin teman-teman karena perahu karetnya cuma buat satu orang. Kalau aku sudah bawa ke sini baru kita pinjamin sama Ipin. Kalau untuk perginya tidak bisa untuk dua orang guys. Wah, bisa-bisa Ipinnya pengen dia yang bawa, nanti Upin kan malah baliknya naik motor lagi. Padahal kan aku sudah tidak sabar pengen main perahu karet itu. Sudah lama Upin gak main perahu karet guys. Oke, kita coba melewati jalan tol ini ya. Gak bisa standing motor ini. Gak bisa standing ya. Gak bisa guys. Aduh, kirain bisa. Oke, tidak apa-apa. Kita langsung menuju ke tempat perahu karetnya guys. Masuk dari sini aja ya. Let's go. Nice. Oke, mantap. Kita ada dekat nih guys. Tempatnya ada di depan sana. Upin sudah ingat betul lokasinya. Jadi tidak mungkin salah teman-teman. Wah, semoga aja perahu karetnya ada di sana ya. Waduh, soalnya Upin sudah nggak sabar pengen main perahu karetnya nih guys. Wow, di sini apa bukan ya? Di sini guys. Mari kita lihat di sini atau bukan. Oh iya, di sini guys. Tapi di sebelah, ada guys. Upin melihatnya. Upin bisa melihatnya. Ada dia di sana. Oke, kita harus parkir dulu motornya di tempat yang dekat dengan tempat Upin akan turun ya guys. Motornya kita taruh di mana ya? Sepertinya kita taruh di sini aja. Aman kalau di sini, kalau di jalan sana tidak aman. Oke, kita bisa lompat dari sini guys. Uhuy, oke, nice sekali. Di manakah itu perahu karetnya? Ada di sini guys. Dan kita lihat, ini dia teman-teman. Kalian lihat, wow, ini dia perahu karetnya. Sudah lama Upin gak mau main kendaraan ini guys. Wih, mari kita coba. Ayo kita coba jalan-jalan dengan perahu karet ini ya. Let's go. Lala, kalian lihat nih, aku bisa naik ke atas, bisa lewat jalan darat guys. Nah, bisa lewat jalan darat tuh, bisa tuh kan. Aku bisa naik ke atas, coba kalian lihat. Tuh, aku bisa naik, bisa aja naik ke atas. Cuman Upin gak mau. Aku mau lewat jalur laut. Aku mau lewat air guys, lebih seru. Balik dulu ya. Puter. Hah. Oke. Mantap guys. Wah, ternyata air di sini jernih sekali ya guys. Wih, coba lihat tuh sungainya. Kita bisa melihat dasar sungai dari sini. Wow, ternyata di sana dalam, di sini agak tidak terlalu dalam ya guys. Waduh. Oke, kalau begitu kita coba bawa ini ke pantai dekat rumah Upin ya guys. Let's go. Upin akan membawa ke sana teman-teman. Ini perahu karetnya kita bawa ke sana. Ini Upin bisa ngenos-nos guys tuh. Perahu karetnya bisa jadi cepat tuh. Cepat sekali ya guys ya. Wih, pak polisi juga bawa perahu karet guys. Ternyata mereka punya perahu karet yang berbeda. Keren juga ya. Mantap betul guys. Mari kita bawa ini ke pantai di dekat rumah Upin teman-teman. Let's go. Ternyata kalau kita ngenos begini nggak terlalu lama ya. Lama guys.
Wuih, ada perahu polisi, hampir Upin tabrak guys. Waduh, hampir ketabrak mobil pak polisinya. Mobil lagi, perahu. Aduh, Upin lupa namanya tadi. Padahal itu perahu, Upin bilang itu mobil. Oke, kita naik di sini ya guys. Yuhu, mantap. Wih, aku dapat pistol guys. Upin dapat pistol. Teman-teman, kita simpan di sini perahu karetnya ya. Siapa tahu Upin masih mau pakai lagi setelah ini. Nah, kita dapat pistol guys. Upin dapat pistol, teman-teman. Mana pistolnya? Ini pistolnya. Langsung dua. Oke guys, nanti kita akan ajak Ipin juga. Kita pinjamin dia perahu karetnya. Yang penting Upin sudah bawa dekat rumah Upin. Jadi kita nggak jauh-jauh untuk pergi ambil ya, teman-teman ya. Oke, let's go. Kita langsung balik dulu, teman-teman. Wih, seru sekali main perahu karetnya. Kencang, teman-teman. Ada nosnya seperti motor dan mobil. Wow, mantap betul. Kalau begitu Upin harus segera balik, guys. Let's go.